Assalamualaikum sedulur Pak Keris dan Tosan Aji, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan RI King Sparks Nusantara Channel. Pada para subscriber dan pemirsa yang setia mengikuti channel saya, sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf bahwa kurang lebih 2 bulan saya tidak aktif untuk mengupload konten YouTube saya, ya, dikarenakan ada beberapa hal yang secara teknis harus saya selesaikan terlebih dahulu, sehingga untuk sementara saya off dulu. Dan kali ini saya sudah kembali bisa hadir dalam penyampaian atau presentasi pusaka-pusaka Nusantara, ya, seperti apa yang sudah ada di hadapan kita. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah pusaka. Pusaka yang nampaknya mungil, ya. Dan ini memang sebuah patrem. Patrem dengan sandangan model waronggonya walikat, ya. Ini saya kurang tahu apa jenis kayunya, tapi ini wanginya wangi cendana. Apakah betul ini kayu cendana? Mungkin yang lebih ahli dalam soal perkayuan bisa memberikan komentar atau masukan tentang jenis kayu yang digunakan. Dan ini dedernya ini apa nih? Apakah ini cendana Jawa? Karena tidak harum, tapi untuk rongkonya ini, ya, saya coba mencium ujungnya juga berbau wangi khas cendana. Ya, semoga saja ini cendana wangi betul, sehingga akan wangi selamanya. Oke, tidak panjang lebar, kita akan coba lihat seperti apa penampakan dari bilah ini. Ya, seperti layaknya patrem, maka panjangnya ini perkiraan sekitar 25 sentian ini, ya. Kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah bilahnya, ya. Masih seperti apa adanya saat saya terima dari pemilik sebelumnya. Ya, seperti biasa ini koleksi pusaka koleksi saya yang saya presentasikan. Saya belum pernah mempresentasikan pusaka orang lain. Jadi ini sekarang sudah menjadi milik saya. Dan kita lihat bilahnya seperti apa ini. Ya, di bagian gonjonya ada guratan-guratan. Di bagian bilah ini jenis keris lurus, patrem lurus. Dapurnya dapur patrem lurus. Kita lihat permukaan bilahnya. Lihat ada guratan-guratan hasil tempa lipat logam. Mulai terlihat. Dan gradasi warnanya sudah mulai terlihat juga.
Ini ada abu-abu di bagian landepnya. Kalau melihat dari penampakannya, ini termasuk logam atau bilahnya yang masih utuh ya. Dari sisi warna logam maupun bentuk dari keris ini, ada beberapa kawan yang memberikan apa semacam estimasi tangguhnya. Ada yang bilang ini tangguhnya masuk Kartosuro. Ya, jadi ini masih keris Mataram ya, era-era Mataram, Kartosuro katanya. Kemudian ada lagi yang menangguhkan atau mengestimasikan itu sebagai keris HB sepuh, antara HB 1 sampai 3, Hamengkubuwono 1 sampai 3, di antara itu. Kalau saya sendiri melihatnya juga dari bentuknya, saya kok condong lebih ke HB sepuh ini. Nah, kita lihat. Oke, apapun ceritanya, namanya juga estimasi, bisa terjadi kekeliruan. Ya, siapapun yang bisa menangguhkan atau memberikan estimasi pasti ada tingkat kekeliruan, atau apa kalau dalam metodologi penelitian itu, lupa saya istilahnya. Jadi ada toleransi kesalahan, jadi artinya masih ada sisa kemungkinan estimasi itu salah. Ya, kalau kita lihat bagian sorot-sorot ini, ricikannya kita lihat ya. Ini apa ini? Bilah apa ini? Termasuk dapurnya apa ini? Dapurnya bilahnya lurus. Ya, kita lihat ada namanya tikelalis, kemudian ada gandik lugas, ya. Sogokan rangkap, ya, ini sogokan depan, ini sogokan di belakang, ya. Kemudian ini ada bungkul, dan ini terlihat ini ada serawean terlihat jelas ya. Ini kalau termasuk tebal, ini ada gigi resapinya, ini masuk tebal. Kemudian di bagian belakang ada gereneng, ada dingilnya. Seperti yang sudah banyak saya bahas dalam konten-konten saya sebelumnya. Dengan ricikan semacam ini adalah salah satu dapur yang sangat terkenal di khususnya daerah Yogyakarta, yaitu Dapur Jalak Sangutumpeng. Kenapa menjadi istimewa dapur ini di kalangan masyarakat Jogja? Karena Piandel Kraton Yogyakarta itu berdapur Jalak Sangutumpeng yang diberi nama Kanjeng Kyai Kopek. Keris itu hanya dipegang oleh Kanjeng Sinuwun Sultan Ngayogyakarta yang jumeneng ya, yang bertahta. Jadi itu adalah sifat kandel atau pusoko keraton, penanda tahta seorang raja di keraton
Ngayogyakarta. Itu makanya sangat terkenal Kanjeng Yai Kopek dengan dapur jarak Sang Tumpeng. Kemudian dia pada waktu itu terjadi, jadi sejak kapan menjadi sipat kandel keraton keris Kanjeng Yai Kopek itu, sejarahnya itu diberikan oleh Kanjeng Sunan Pakubuwono ketiga. Jadi pada saat Pakubuwono II dalam keadaan sakit keras pada saat itu, kemudian pemerintahan diserahkan kepada kolonial Belanda. Kemudian di tahun 1755 itu terjadi perjanjian Giyanti ini secara de facto memisahkan kekuasaan Mataram, dipisah menjadi dua, yaitu Surakarta dengan rajanya bergelar Pakubuwono, dimulai pada saat Pakubuwono III, dan kemudian di Yogyakarta ya, dengan rajanya yang bergelar Hamengkubuwono I. Jadi secara pemerintahan memang penjajah ini menghancurkan ya, menghancurkan atau memisahkan atau menggerogoti kekuasaan seorang raja Mataram ya, wilayahnya dipecah-pecah, dan itulah yang menjadi taktiknya penjajah Belanda ya, yang dampaknya sangat luas ya. Dan itu secara pemerintahan. Tidak hanya itu, tidak cukup hanya itu. Kemudian pada tahun yang sama, itu setelah 2 hari kurang lebih setelah adanya perjanjian Giyanti, muncul pula perjanjian Jatisari. Jatisari itu, kalau Giyanti memecah belah kedaulatan kerajaan, kalau Jatisari intinya adalah memecah kebudayaan atau menghancurkan kebudayaan. Ya itulah jahatnya penjajah ya. Taktiknya itu memang selalu mengincar kebudayaan suatu wilayah untuk dihancurkan, untuk dilemahkan, untuk dihilangkan jati dirinya agar lebih mudah untuk dikuasai. Ya inilah, sampai sekarang pun taktik ini masih terus dijalankan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin berkuasa di suatu negara. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia, walaupun tanda-tandanya pun nampaknya mulai terlihat, tapi ya insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi, dan kita semua bisa tetap nguri-uri budaya Nusantara ya. Ah, itu sudah saya terangkan tadi bahwa ini berdapur Jalak Sangu Tumpeng. Kemudian seperti pernah saya sampaikan, Jalak Sangu Tumpeng itu tentang kerejekian kebak ya, Jalak Sangu Tumpeng itu kerejekian yang melimpah dan terus menerus. Karena jalak itu kan burung yang lincah, pandai mencari makan dan tidak mengganggu yang lainnya ya. Jadi dia sangat mandiri dan sangat lincah, terengginas untuk mencari makan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah sifat dari jalak
sangu tumpeng, sangu tumpeng, tumpeng itu kalau kita hajatan di Orang Jawa itu ada namanya tumpeng, tumpengan ya, itu diibaratkan ada suatu kerezekian, kemakmuran ya. Kemudian dari sisi pamor, pamornya ini kita lihat ada bulatan-bulatan kecil, kemudian ada guratan-guratan ya. Ini kalau melihat seperti ini, apa ini? Lebih ke ulit semongko juga tentang kerezekian ya. Jadi antara dapur dengan pamor ini konsisten, ini bicara tentang kerezekian ya, kemudahan bergaul ya. Semongko itu buah yang bisa dinikmati siapa saja dan ada di mana saja ya, artinya dimanapun berada pemilik pusaka ini diharapkan mampu menyesuaikan dirinya dan sekaligus mudah bergaul serta mudah mendapatkan rezeki. Kenapa? Orang bergaul itu kan silaturahmi ya. Silaturahmi itu adalah pintu rezeki. Insyaallah. Oke. Kita sudah sampaikan dapur dan pamornya. Sebagaimana judulnya. Bilah ini bilah dengan dapur yang sangat sering kita lihat. Lalu apa istimewanya? Kenapa kok harus saya sampaikan dalam presentasi kali ini? Apa keistimewaan dari bilah keris ini? Mari kita lihat bersama-sama. Kita akan menyampaikan apa keistimewaan dari bilah ini setelah yang satu ini lewat. Sedulur Pak Kris dan Tosanaji, kita lanjutkan lagi video atau presentasi ini ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebelah bilah ini secara lengkap. Kemudian saya ingin menyampaikan apa sih istimewanya bilah ini ya, kita lihat bersama-sama. Istimewanya ada di balik bilah ini. Kita coba lihat ya, kita balik bersama-sama. Sudah terlihat, sudah mengenali apa yang menjadi apa keistimewaan keris ini? Sudah terlihat belum? Terlihat ricikannya, pikel alis, pijetan, gundak kandik lugas, kemudian ada greneng di belakangnya, bilah tengahnya geli gigir sapi ya. Nah ternyata bilah keris ini memiliki dua macam ricikan yang berbeda di kedua sisinya ya. Jadi ini ada gandik, ada pijetan, ada
ada tikelalis, picetan, kemudian ada pejetan ya, kemudian ada gandik lugas, ada gerendeng di belakang, ada dingilnya. Itu adalah ciri-ciri dari dapur jalak Ilamsari. Kita lihat. Ha. Di sebelah sini jalak Sangutumpeng. Kemudian di sebelahnya jalak Ilamsari. Pertama kali saya melihat keris ini juga saya kaget sih. Apa patern ini? Loh kok beda? Ada dua sisi yang berbeda. Apa ini keris apa ini? Baru pernah saya lihat ada dapur semacam ini. Ya, kalau jalak Ilamsari istimewanya apa, filosofinya adalah tentang ketentraman berkeluarga ya, ketenangan berkeluarga ya, dan juga tentang kerezekian. Jadi antara sisi satu dengan sisi yang lain rezekinya saling terkait. Dua-duanya tentang kerezekian ya. Kemudian yang satu jalak Sangutumpeng adalah bagaimana dia mampu mencalam berolah berlaku atau lakunya seorang manusia dalam mencari atau memenuhi kebutuhan hidupnya, bagaimana dia bisa menjemput rezekinya. Dan di jalak ini adalah apa, jalak Ilamsari, bagaimana dia mampu setelah terpenuhi kehidupannya, kemudian dia membina rumah tangga, diharapkan rumah tangganya tenang tentram ya, dengan rezeki yang berlimpah, dengan lakunya yang lincah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya coba telisik tentang dapur keris ini. Saya temukan ada, pernah saya baca sebuah artikel di website Google, Mbah Google, tentang dapur keris. Dalam satu bila keris memiliki dua dapur yang berbeda semacam ini, disebut sebagai dapur tangkis ya. Kita sering dengar pamor tangkis, itu sudah biasa, kita sudah sering banyak mendengar tentang pamor tangkis. Yaitu pamornya di satu sisi ada pamor, di sisi lain tidak ada pamor sama sekali atau kelengan, itu disebut pamor tangkis. Kalau ini adalah dapur tangkis, berbeda ya, dapur tangkis. Jadi sangat berbeda. Saya coba menelusuri artikel baik di buku-buku tentang perkerisan yang saya miliki. Saya browsing di internet, saya tanya-tanya para sesepuh senior. Sepertinya informasinya memang sangat-sangat terbatas tentang dapur tangkis ya. Jadi kali ini kita melihat sebuah dapur patrem yang sangat jarang terlihat ya. Dapur tangkis. Luar biasa. Luar biasa sekali. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali saya bisa mendapatkan
bilah keris ini, ya. Tidak terlalu rumit prosesnya. Saya lihat, saya tanya, kemudian alhamdulillah pemilik sebelumnya bersedia untuk saya mahari, sehingga sekarang ada di tangan saya. Ini sebuah dapur yang sangat langka, dan saya kira sangat juga istimewa melihat kondisinya, ya, mengingat usianya yang sudah ratusan tahun. Ya, 1755 itu abad 18. Sekarang sudah abad 20, berapa 21 ya? Abad 21, sudah 300 tahun. Kurang lebih usianya. Tapi masih utuh seperti ini. Sangat mengagumkan. Saya akan rawat ini materm ini sebagai pusoko ageman saya, atau mungkin akan saya wariskan pada anak saya, mengingat anak saya juga laki-laki. Mudah-mudahan dia mau bersedia untuk meneruskan nguri-uri budoyo, nguri-uri budaya Nusantara inilah. Nah, saya coba juga cari informasi tentang fungsi dari dapur tangkis ini. Apa? Saya hanya menemukan satu artikel. Itu pun tidak bisa dikatakan satu artikel, karena itu adalah suatu report, apa, sebuah apa namanya, apa itu istilahnya, tabloid online atau apalah istilahnya, mereport tentang diskusi, suatu acara diskusi tentang perkerisan. Kemudian salah satu peserta di situ menyampaikan adanya dapur tangkis. Jadi dapur yang keris, sebilah keris yang memiliki dapur yang berbeda, ya. Dan untuk apa itu dapur tangkis itu? Fungsinya apa? Dalam diskusi itu disampaikan bahwa fungsinya itu adalah ageman putra mahkota. Jadi sebelum diangkat menjadi seorang raja, sebelum disahkan menduduki ke tahta menggantikan raja sebelumnya, selama dia bergelar putra mahkota, selalu atau diagemi dengan keris dapur tangkis. Nah, itu saya belum menemukan kejelasan tentang atau kebenaran dari informasi ini. Apakah memang betul ini fungsinya jadi ageman putra mahkota, ya. Kalau betul, ini sebuah apa fenomena atau apa ini kejadian yang sangat luar biasa, bahwa kali ini kita bisa melihatnya secara langsung, ya. Jadi mungkin kemungkinan dapur tangkis ini, ya, untuk keris ini, apa, patrem ini diharapkan putra mahkota pada saat dia akan menjabat nanti, atau pada saat dia duduk di singgasananya, dia akan memberikan kemakmuran negara atau kerajaan yang gemah ripah loh jinawi, sejahtera lahir dan batin rakyatnya, ya, tentram, banyak rezeki melimpah, ya, kehidupan makmur. Nah, itu mungkin yang diharapkan dari ageman ini. Dan ini patrem, ya. Patrem ini kalau di orang Jawa itu pasti lebih cenderung difungsikan sebagai
piandel, pusoko. Piandel itu pusaka pribadi seseorang, ya, pasti akan disimpan di tempat yang hanya orang itu tahu. Sinengker namanya, tersembunyi di tempat yang paling istimewa bagi pemiliknya, ya. Bukan berarti pemiliknya memuja-muja keris ini, minta-minta segala rezeki, minta pemberian kekuatan atau apa, bukan. Tapi dianggap bahwa dapur maupun pamurnya inilah yang akan memberikan doa yang tersirat. Di dapurnya dan di pamurnya itulah yang akan memberikan, selalu mengingatkan, selalu mengingatkan, dan doa-doa yang disematkan oleh empu yang membabar keris ini, ya, atau keris-keris yang lain seperti itu. Cobalah kita sebagai manusia yang sudah berbeda alam budayanya, ya, cara berpikir kita juga harus lebih logis, ya. Alamnya sudah berbeda. Kita tidak bicara keampuhan keris, ya. Ampuhnya keris itu di mana? Ya, ini hanya logam yang ditempa secara khusus, dibuat sebagai suatu simbol doa, ya. Keampuhan-keampuhan atau cerita-cerita dari nenek moyang tentang sebilah keris, tombak, dan pusaka jenis lainnya, memang seperti itulah cara mereka berpikir untuk menjaga, menjaga kedaulatan, kalau itu pegangan seorang raja atau pejabat itu, untuk melindungi hierarkinya, posisinya dalam suatu hierarki, ya, untuk membedakan posisinya, jabatannya dengan yang lain, dengan rakyatnya, ya. Jadi selalu harus menjaga keagungannya. Jadi raja itu kan harus dijaga itu, kewibawaannya, keagungannya. Makanya dibuatlah cerita-cerita atau apa sih istilahnya, legenda atau apa, ya, tentang keampuhan dari apapun yang terkait dengan seorang raja, pasti akan diberikan suatu cerita, ya, suatu cerita yang melindunginya agar tetap menjaga wibawanya, menjaga keagungannya. Ya, kita manusia sekarang coba jangan terlalu memberikan arti yang berbau mistis pada pusoko-pusoko ini, ya, agar kita tidak kehilangan jiwa dari pusoko-pusoko ini sendiri. Jangan kemudian beralih persepsi dari pusaka ini menjadi sebuah objek yang bisa menimbulkan fitnah tentang syirik dan musyrik, ya. Jangan, berikan arti sebagaimana dia seharusnya, ya. Jangan lagi berpikir tentang segala hal yang terkait mistik atau mistis atau apapun ceritanya, ya, yang berbau sirik musrik, agar tidak membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin menghancurkan budaya kita, ya. Seperti tadi saya sampaikan, itu adalah taktik
taktik untuk menguasai suatu wilayah, suatu kedaulatan, ya, untuk mengambil alih, menghancurkan budayanya. Jadi kita jangan terjebak pada anggapan-anggapan atau pikiran-pikiran atau pendapat-pendapat yang bisa dikaitkan dengan hal-hal mistik, sehingga fitnah itu menjadi lebih mudah disematkan dalam pusaka ini atau pusaka-pusaka yang lain atau apapun yang bentuknya yang dinamakan pusaka, ya. Jangan kasih kesempatan mereka untuk menghancurkan budaya kita. Kita lindungi budaya kita. Kita berikan persepsi atau pikiran yang seharusnya terhadap anggapan atau apa namanya, bagaimana kita menempatkan warisan budaya ini sebagaimana seharusnya. Budaya yang sudah diakui sebagai warisan dunia. Luar biasa Indonesia secara budaya, artinya bisa menempati posisi sama seperti negara-negara besar lainnya yang memiliki budaya tinggi, ya, sehingga pantas untuk diwariskan. Nah, inilah keris, keris yang jadi milik bangsa Indonesia. Nah, demikian sedulur Pak Kris dan Dosan Haji, apa yang sudah saya sampaikan. Ini agak panjang ini videonya karena memang saya sangat kagum dengan patrem ini. Jadi saya merasa ingin menyampaikan sebanyak mungkin apa yang saya tahu, ingin menyampaikan pikiran-pikiran saya sebanyak mungkin, ya. Tidak bermaksud apapun, niat saya hanya menguri-uri budaya Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Dan terima kasih atas kesediaannya menyaksikan presentasi saya tentang keris atau patrem berdapur tangkis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.